Terus andai entia salah, andai entah keliru duruan pengirup, mie paling julun sata paran perengat. Oh, kama semerton, menurut pendapat tiang badai sabudu nike, pegawaian haniki ya salah. Pegawaian haniki ya kurang bagus, muknindi. Karena pelungguh mau berdoem senin anak, berdoem keturunan, tindik gawe kama semerton. Biaran sahabat sata paran aran mulia. Sahabat sabagus din meli kita, din meli seriuk pelungguh terjerumus di dalam kejelekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'akibatu lilmuttaqin Wala udwana illa ala zalimin Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri Wahlal uqadatan min lisani yafqahu qawli Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Bani Al-Mukarram Al-Ustadz Mawardi sebagai Ketua Pembina Pondok Pesantren Usuluddin Nahdlatul Wathon Ubung, dani-dani para asatidz pengurus yayasan, para pembina, pemuka agama, pemuka masyarakat, para hadirin hadirat hafizani wa iyyakumullah, ngiring kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas ijo nikmat dari desida Allah Subhanahu wa taala sehingga pelungguh sami tiang dapat hadir melaksanakan kewajiban kita menuntut ilmu, kewajiban kita mengaji. Alhamdulillah, mudah-mudahan pengiringat semangkinan niki diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tercatat sebagai amal ibadah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengannya kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau, pertolongan beliau, bantuan beliau, dan mudah-mudahan kita semua dapat ngiring beliau masuk syurga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Dan sami jamaah laki bini yang dewek yang hormati, dan semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inggih
marak sekadi basen tuang guru baru, sekilas tiang mendengar ruang kemuliaan keutamaan daripada bulan Muharram. Artinya sami jamaah pelungguh sami tiang, dengan datangnya bulan Muharram, bulan mulia tersebutang oleh dalam Al-Quran, gih, termasuk daripada bulan Ashhuril Hurum. Gih, bulan Ashhuril Hurum, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Terumbuk sekek isi Rajab, empat bulan mulia di dalam penanggalan Islam. Maka makna nak demen datang bulan Muharram niki, karena merupakan mukaddimah daripada bulan-bulan salain. Ya, bulan pertama di dalam bulan sanah Al-Hijriyah, bulan Muharram. Berarti makna setiap pendatang bulan Muharram, makna umur pelungguh sami tiang sirin berumur. Mula seberumur sekat mangkin tanggal 5 wangih, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, 5. Tanggal 5 berarti 5 jelo wan tak berumur umur pelungguh. Lagu nendek berlebihan lalu tak ngiring senang. Ni separuh mud gitaan, mohon maaf sami jamaah demen pada ulang tahun yang ke 15 juta jembih. Rayaan daripada hari ulang tahun ni. La ilaha illallah. Muka dia isit bersedekah dalam pembangunan. Apa bangun Malik mungkin? Oh, si. Alhamdulillah. Muha berlebih-lebihan lalu tunasampura maaf ni kerja. Sebenarnya ndinja solah kurang bagus sekejap. Karena lamun berombok umur ni ke, pada hakikatnya semakin berkurang. Lamun kepeng pelunggu berombok jasirin penuh. Lamun pari pelunggu berombok sirin loe. Lagu lamun umur pelunggu berombok makna sirin berkurang jatah ya irup pele atas dunia. Angka unin-unin lagu ni ke bait yang kurang setujung ke? Okay. Kurang setujung ke? Pasti tengah ada nasi kedai. Okay. Ia ni kemben hakena panjang umurnya. Unin mulai jak kurang umurnya. Ya unin tak menyanyi mulai. Kemben tentu semakin berkurang dia umur itu. Lagu lamu namarani ke ni menyanyi saya lalu undang. Jerih matu undang terus. Apa kak gina meriah unin menyanyi ustaz siak unin. Gih angka iya gen sila. Tengiring iling dalam pengendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna sa'adata kullas sa'adati tulul umri fi ta'atillah. Sesungguhnya kebahagiaan di atas bahagia, kesenangan di atas kesenangan, kemuliaan di atas kemuliaan, dengan satican umur pilu. Mu'mung kawih dalam rangka taat ujuk deside Allah. Masya Allah umur pilu. Lagu sirin tawa sirir rajin lumbar ngaji, sirir rajin ibadah. Nike dengan sak mulia di atas mulia, bahagia di atas bahagia,
dengan sasirin pilu umur, silin luwe umur, siri pacu ibadah, siri takut ujuk deside Allah, siri rajin ibadah. Lagu iya ampun na ini sebenar marak basin ulama maraniki tergantung kancen nih ke Ustaz. Tergantung siapa kita berteman. Lamum babatur kanca dengan pacu rajin ibadah, insyaAllah yang milu rajin ibadah. Lamum bersahabat kanca dengan pacu seteparan laksanaan perintah kuat agama, insyaAllah yang milu jari dengan kuat agama. Kembir arak ya ira-ira sila mangkin wajam dua hiyaat berangkat ngaji. Sila mungkin wajam setengah enam niki arak pengajian maghrib no. Ke arak ulama babasi apabila pelungguh tican tepedait kanci dengan bagus jari sahabat, ketahuilah olehmu bahwa Allah ingin kebaikan kepada pelungguh. Andai mtican sida-sida Allah bersahabat kanci dengan mulia, bersahabat kanci dengan bagus, ketahuilah olehmu bahwa pada saat itu Allah ingin membuat pelungguh jari dengan bagus, jari dengan solah, jari dengan mulia. No, sami jamaah gih. Angkaya basen ulama, wahtar minal ashabi kulla mursyidin innal qarina bil qarini yaqtadi. Pilih batur, pilih sahabat yang kira-kira sahabat ni ke batur ni ke mursyid dia. Nabi kena mursyid yang memberikan petunjuk jalan. Sekira-kira atira ujuk kebagusan, atira ujuk kesolahan, atira ujuk surganya deside Allah subhanahu wa ta'ala. Haran waya hendakkan sendir berdua kepeng beunin terjuluk sahabat tenika lagu lu dimina lalu ibadah mundin walu ba'ata, dimina lalu laksanaan perintah. Bahkan ia tanda sahabat mulia ni ke? Ia basen ulama. Anden tak nyekan tanda narak ele julun tak? Dia paling julun boyak. Lalang seberan nalipun. Halo, di mana saudara? Ha, mencari hubung menjak. Halo, di mana bro? Oh ni. Gagaran tempat terhubung sekedi ni bro ni. Atau apa ni nanti sikit? Geng ni nanti. La ilaha illallah. Lagu arah tau ngaji sekali yang kudu gawah no. Gawah no. Dintu lai tangan. Maaf abah ni kembeng. Lamun hayak je eda aran bro. Eda aran geng. Napi arah ati. Guys suni nanti. Oh hanya lah. Guys suni. Mungkin dengan tuan dari bahasa nanti. Oh, angkat no, dakan-dakan segawah-gawah tau balin sekecut ni dia baik capak-capak ni. Separuh laun ni ia model ni. La haula wala quwata illa billah. Ia paling julu sataparan naran boyak. Ia tanden sahabat setia ni. Anden tanden bedait serta sekejelu dua munia paling susah ambil tau sama to dikuagi taah. Jaran sahabat mulia itu. Terus anda yang tiasalah, anda yang tak keliru dua-ruan pengirup tak, mia paling julun tak sataparan perengat tak. Oh, kama semeton menurut pendapat tiang badai sabudu ni ke, pegawaian haniki ya salah, pegawaian haniki ya kurang bagus mungkin dek. Karena pelungguh mau berdoem senin anak, berdoem keturunan, tindik kawek kama semeton. Biaran sahabat sataparan aran mulia. Sahabat sabagus din mele kita, din mele seriuk pelungguh terjerumus di dalam kejelekan. No,
Den ha tetap jawaan tepunti bilang jelu. Den ha tetap jawaan setaparan aram pesor bilang jelu. Mulun tahu waran sahabat kia jauh berbe penaun bilang jelu serabuk doang menjuang ke. Nah, sahabat itu dikala kita dalam keadaan lupa, dia yang paling dahulu menegur kita. Yaran sahabat, sahabat sejati basen ulama, sahabat yang tidak pernah akan lupa di dalam doanya tentang diri kita. Ande na berdoa engkau sembahyang, adin ingat baik ate nujuk pelunggu. Itulah sahabat dunia akhirat. Nah, ia gin berbahasa ulama, wah terminal ashabi kulla mursyidin. Nggih, pilih sahabat-sahabat sakance bekanti dait sataparan bebaturan dengan sak mursyid mengajak kepada kebaikan. Ia kena mursyid kena. Nggih. Innal qarina bil qarini yaqtadi. Sesungguhnya sahabat dengan kancen sahabat ni ke ia saling tirut. Coba besila. Lamun sahabat tani ke tina sampur maaf bagus berbihan tan sahabat ni ke wahyen tan alhamdulillah. Girangan besungkuk sahabat insyaallah. Nggih ngone-ngone lilen tadi besungkuk. Girang sataparan lalu ngaji sahabat ngone-ngone milu terlalu nga. No, ia kena. Lagu sebaliknya wal iyadzu billah. Ande nak lengik kancet bersahabat paling tidak milu ta ya tertuduh daripada perbuatan lengik ni. Wal iyadzu billah. Kenapa? Fasuhbatul akhyari lil qalbi dawa. Karena bersahabat kancet dengan bagus untuk hati pelungkum sami ia jari wah. No. Bersahabat kaca dengan solah, bersahabat kaca dengan bagus bagi hati kita ni ke sebagai obat. Dia jari obat ni ke ibu-ibu. Kemudian tazidul qalbu nasyatan wa quwa, akan menambah di dalam hati kita ni ke nasyat. Yakni cara bahasa pelungguh ni ke geger girang. Nggih, kuat dan akan bertambah kekuatan di dalam melaksanakan ibadah. Masya Allah. Pasuh batul ahyari lil qalbi dawa tazidul qalbu nasyatan wa kuat. Wasuhbatul asyrari da'un wa ama, sedangkan bersahabat kanci dengan salengik, bersahabat kanci dengan sa napiaran ni ke gawe daripada kelengian maksiat dosa bandu da'un bagi hati kita, bagi diri kita ni ke ia jari penyakit. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ni dik baik yang bersahabat kanci dengan lengit girang gawe dosa bandar maksiat. Kembena karena perbuatan peringai tingkah laku yang jelek lebih cepat menular daripada penyakit-penyakit yang menular. Napiaran penyakit paling becat menulah koreh ngarah dan no. Ia penyakit dengan mondok, namun dengan mondok din wah koreng diman sempurna. Angka berembi-rembi ruang kesalah kesalah jerikan mun dengan mondok penuh perhatian kan baik. Ngonen-ngonen macam lain ni mun begitar-gitar. Oh. Nuwah coba soal ni kena ni baik ya. Serta para narana dengan mondok mara ni ke setak. Berembi-rembi ke solah jilabab. Bayunin tejuilu. La ilaha illallah. Ngone-ngone milih ngawak doa.
mulai ya penyakit dengan mondok. Membiar lagi mondok. Solah-solah masih marah nikah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Lebih cepat menularnya. Angkaya gelamut bersahabat kanci dengan di sembahyang. Bersahabat kanci dengan gira gawek dusa banding. Harus kita itu orang-orang yang lebih tinggi daripada dia. Ada marah kain dengan mancing marah tertiang sewaliwa. Lamun hanya sekadar pemancing-pemancing nanin dan berajah. Jadi ini baik nyoba. Ia bersahabat. Adil sak pemancing kelas profesional. No. Adin bau sim sentak ni ya. Adin sembahyang jari. Bau sim sentak kena adin bau rajin ibadah isi. Uni ya nende bersahabat kan ceti agama semoto kembe di kuah kita sembahyang dusa bantu doang purut pun gawe itu yatila dia kik bersahabat kan ceti ya. Uni ya nandin mancing marak nu coba coba din tahu pina batu din tahu pasang renggai sejelu dua jelu seminggu dua minggu murajian niyo di sembahyang bau niyo tegulu gutik na'unzubillah summa na'unzubil yagin wa suhbatul asyrarida bersahabat kanci dengan lengik di ke penyakit wa ama dan menyebabkan buta wal iyazubillah terhadap kebenaran terhadap agama wal iyazubillah tazidul qalbus saqimu saqama akan menambah pada hati orang yang jelek menjadi lebih jelek malik wal iyazubillah angka atnuna sami jamaah nggih mudah-mudahan ada tijan teredak sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala bersahabat kanci dengan saleh bersahabat kanci dengan pacu apalagi tak bersahabat kanci ulama malik masya Allah luar biasa arak sopok arak sopok kejadian disebutkan dalam sejarah wah tesampian jukarapan pelunggum sami arak sopok khalifah khalifah ni ke namanya Khalifah Al-Mansur. Khalifah Al-Mansur ni ke ia jari Amirul Mukmin pada waktu ni ke. Beliau itu sewaktu diangkat menjadi raja, sewaktu diangkat menjadi Amirul Mukmin dibaiat istilah ni ke kalau khalifah diangkat lamun presiden ni kejak sumpah jabatan di apa istilah mun presiden ni ke ayo wane ada ditawan di dilantik nah dilantik nah waktu beliau dibaiat menjadi raja masya Allah hadirlah waktu niku sopo ulama namanya Imam Muqatil bin Sulaiman. Imam Muqatil bin Sulaiman niku adalah ulama yang alim pada masanya, besar pada zamannya. Mudimin selesai telantik tebaiat mun langsung Khalifah Al-Mansur ni ke boyak ulama namanya Muqatil bin Sulaiman ni ke muya ampun berbahasa ya Syekh Ibni tunas gama Syekh nasihat yang sila lamun datu laik lamun pemimpin laik lamun raja laik din bani pisahkan ke ulama masya Allah
Lalu boyak ulama sekedar ya tunas nasihat. Lamun datu mungkin mohon maaf. Dek kia nyindir-nyindir. Karena selapu menjadi pemimpin itu doang. Dek selapu utak. Maaf pelungguh jari pemimpin ibu-ibu yuk bijajari. Bapak-bapak jari pemimpin pojok sataparan aran keluarga. Terus pojok kata. Sehingga tiang dik tahu sataparan aran nyigung-nyigung nika. Apalagi kata pesan-pesan meni sampai yang bareh huni. Harap kebetulan dengan tu mensinggung. Umaka-maka tengaji. Mudingan hata sampai tersinggung darah hadir. La ilaha illallah. Mohon maaf Pak Ustaz, yang saya singgung niatkan tadi tidak hadir runi. Mu itu celamulah mohon lelah terpidatu-pidatu. Maka ia gentiang dia tahu pesan-pesan. Ni sampai yang bareh, ni sampai yang bareh runi. Kebetulan arak dengan happy pegawaian. Mu dengan happy pegawaian mu ada datang. La ilaha illallah. Nah, lamun datu-datu mungkin lamungkah telantik ni kekan pesta dua jelur dua malam. No, lagu mulai jak dah ulama menboyak. Mubabasan imam muqatil ya amiral mu'min a'idhuka bima ra'aitu am bima sami'tu. Tuna sampur maaf pegamak datu. Yang ketiang nasihat pelungguh memakai apa yang pernah tiang lihat atau apa yang pernah tiang dengar. Nabi basen amirul mu'min bal bima ra'aita. Tunas nasihat tiang isi Nabi sawam serminang daripada pengalaman. Mun mulai penasehat Imam Muqatil ya Amirul Mukmin. Inna Umar bin Abdul Aziz anjaba ahada asyara waladan basir. Sesungguhnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz beliau mempunyai bija arak solas bija. Aran laik dinara arang kabi Ustaz tiangih laik nika. Ya gin Masya Allah dakan sarobok-robok keruan Bali. Nu serem doang bija. Aran nu bilang rebu tau nganak dengan senina. Ya tawanin terjelun den ha bilang rebu lalu aja. Dimin 6 bulan nika betia. Dimin 6 bulan kah nganak betia. Sehingga di tahun, di hari dan di kakak anu padu doang kebeli. Laik. Mungkin gamak kesolah-solah balik. Meruun istana ruun balik. La ilaha illallah. Berapa tingkat? Kita tanya berapa anak kita di sini bapak? Dua orang. Ustadu ni. Mungkin hasilin lalu. No, ia kena arak menang sekecot dengan lahir. Alhamdulillah. Beliau berduin bija arak solas bija. Meninggalkan harta warisan hanya sama niyata asyara dinaran. Samun tinggalan harta benda ni ke hanya balu olas dinar. 5 dinar isin terkapani alat-alat untuk dibokos dan lain sebagainya. Kawih beli 5 dinar. Isin beli sepetak tanah. Mohon maaf. Isin beli sepetak tanah tahun temakamah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ni ke 4 dinar. Pira masih lamun balu olas kurangi 5. Telu olas kurang impah. Siwa dinar sisa nika ia terbagi ujung bijen sasolas. La ilaha illallah. Okay. Padahal jari pemimpin umat Islam
padahal jari datu pilih negara Islam. Masya Allah. Mujari sataparan aran napi aran nike harta warisan siwak dinar mun bagi kanjeng sholat. Sementara basen ama syekh nike Hisham, Khalifah Hisham bin Abdul Malik, Khalifah Hisham bin Abdul Malik, beliau mempunyai anak 11 masih sholat sana kan. Mu'ana kenika di dalam mendapat warisan setiap orang sasola senika sebanyak alfu alfi dinar, kurang lebih sasola senika setiap anak mendapat 1 juta dinar. La ilaha illallah. Muarang sedinar ni ke, maaf bapak-bapak, kurang lebih na ada di dalamnya ni ke 20 gram. Kurang lebih 20 gram. Mupira haji mas makin segera ibu-ibu. 1 juta, Masya Allah. Mun emas terkedua yang pecah tempahan. Masya Allah, bimbi tak perketuan ni ke, terjawab ke doa. Kadang-kadang mama berjuluan berjawab 1 juta pasir. Oh iya tanda ni no, nombong kangen sebini. Alhamdulillah, muniran doang lumbar beli emas. Beli emas atau beli emas. Nah kedua wasilah lagi. La ilaha illallah. Muandina 1 juta ni ke segera. Mu dalam sedinar harga 20 juta. Mu 20 juta kali 1 juta pira jari ni. Panok wasilah. Bau isit beli obong lantong epeh. Mu itu warisan mereka. La ilaha illallah. Muya ampun bebasa Sayyidina Imam Muqatim. Wallahi ya Amiral Mu'min, demi Allah, hei gamak pemimpin umat Islam. Laqad ra'aitu ahada abna'i Umar bin Abdul Aziz yatasaddaq bimi'ati farasin lil jihadi fi sabilillah. Demi Allah, igama datu bahasa, sesungguhnya saya telah melihat salah satu daripada anak Umar bin Abdul Aziz ni ke bersedekah isi jarak 100 ekor kuda untuk kepentingan berjihad di jalan Allah. Walhal warisan arak siwak dina logu kembin. Masya Allah, rezeki aman nyaman. Sampai salah satu di antara mereka ni ke 100 jarah ia sin bersedekah untuk jihad di jalan Allah. Wa ra'aitu ahada abna'i Hisham bin Abdul Malik ngih yatasa'al fil aswab. La ilaha illallah. Mutiang kita salah sopuk anak bija daripada Hisham bin Abdul Malik sawarisan padan 1 juta dinar ni ke napi terdait di si ulama nyekan lunas, nyekan lalu mekir, nyekan lalu ngiding tu pekan-pekan lain. Daya sebagai pelajaran bagi kita. Mohon maaf sami jamaah ni. Lamun pelunggung sami ya pelelah, pelelah diri jari dengan tua. Kadang-kadang mujangkan luar biasa sirun perjuangan amak dah. Perjuangan inak dah. Kadang-kadang pergi pagi pulang petang.
kiri kanan timur laut daya lumbar boya rezeki tujuan adil solah mendait kisi anak kelema adil samulah bijajari lema eh maaf bapa-bapa pelungguh kadang-kadang jangkem sakit lalu boya rezeki la ilaha illallah oh. Din tahu naran petang dendang din tahu jam 4 meleng ke malam lampa boleh bareh jam 10 kesempatan berdait kaca anak dinara mumarani ke dan bila bantal lalu bayar rezeki harapannya adin saaman nyaman senina anak kelemak demi kuah mati telah tidak menjamin sana jamak. Berbi-rebi sama adiang harta benda warisan kepenuh tidak akan menjamin bijajari pelungguh sami kehidupannya aman nyaman setelah pelungguh meninggal dunia. Nunasang Nabi jari bukti marah baru nika Umar bin Abdul Aziz arak siwa dinar mona diang bijana edak sekali lagu kembik dimin wah meninggal dunia sampai anak beliau bersedekah 100 kuda anak beliau mukembin bijan Hisham bin Abdul Malik 1,000 dinar tadian sekek-sekek adin seaman nyaman mukembik nunas poro untuk pekat no, tidak bisa menjamin nika. Angka semai laik Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pernah ditanya Nabi basin teketuan beliau Mada tarokta li abnaika ya Umar Wahuwa fi firashi mautihi Nunasang Nabi memadiang bijajari warisan agama Umar basen sopo dengan di saat beliau sedang merenggang nyawa sedang dalam keadaan sakaratul maut ditanya apa yang engkau tinggalkan kepada anakmu hai Umar beliau dengan tegas menjawab taraktu lahum taqwallah taraktu lahum taqwallah ya basin beliau saya tinggalkan kepada mereka anak-anak saya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya tinggalkan kepada anak-anakku ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala fa in kanu salihin seandainya mereka nika menjadi orang-orang saleh dengan sebab ketakwaan yang ada di dalam hatinya nika fallahu yatawallas salihin sesungguhnya desida Allah lah yang akan menolong yang akan membantu rizkinya kepada orang-orang yang saleh. Ana silak cara jamaan baik andai nak ia mula pacu anak kabasat Allah yang bantu Allah yang akan melindungi mereka wa in kanu ghayra zalik tetapi seandainya anak-anak saya ni ke wal iyadu billah tidak menjadi orang takwa akan menjadi orang yang berbuat maksiat wal iyadu billah falan atruka lahum ma yu'inuhum ala maksiatillah tiang dek kia adiang harta benda kepeng benang warisan untuk membantu mereka berbuat maksiat
Kan ia jari ni ke sama jamaah. Lamun kanak sak tadiang ni ke tuna sampura maaf. Nabi harta benda kepeng benang penuh. Mual hal ni pada main dongklang dong furu'un. Gawe dusa banda maksiat dong furu'un. Seolah-olah dengan tawaan ni ke membantu anaknya untuk berbuat du. Ndeh ketinggalan anak ke kepeng benang harta benda embung bangkat yak tolong nagawe dusa jari ya basen beliau la ilaha illallah no sami jamaah angkasila lamun arak harta benda peluru isin lalu sekolah bejulu isin lalu mondok isin lalu ngaji bejulu. Mana lamuna mula jari dengan bagus, jari dengan mulia. InsyaAllah, we can decide Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah cara mendidik daripada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Pernah suatu ketika sami jamaah elejelu hari raya. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ni ke nyakan melinggih elegedeh. Tiba-tiba kana kodek datang nangis benggu unggah. Ternyata saya nangis ni ke putri beliau tercinta. Nangis waktu jeluh hari raya. Eh, jamak dinde. Tapi ini menina anak ni ke dinde. Halusan Malik Nabi Bebo. Ayo waneh. Ha, eh, gamak dinda kembim gim nangis gamak dinda. Nggih, gamak mami basa nggih kan nangis iya. Selapu batur-batur tiang mengkedek baru eto nu bagus-bagus doang kelambi. Nu baru-baru doang kelambi. Mumesak masek ke gamak tiang paling lusuh ke lambing ke paling lengek ke lambing ke. Walhal tiang putri raja tiang niki bahasa kana kekodek ke tahun anu putri datu tiang niki mami mumesak masek ke lambing ke paling lengek. La ilaha illallah. Terasa gaya sataparan Umar bin Abdul Aziz. Pria kisi anak. Kan biasa lamut berdui biji jari. Nuk berjengahan model titik bibu. Okay? Baru kelambin anak dengar. Itu je harus baruan Malik. Datang-datang nangis kembing. Anak nak inak pembeling. Kembing sin-sin pembeling. Kembing emak. Kembing! Batur kini ke no ane no baru doang ruang kalong tondang coba ketua anak-anak pir gram berduin coba ketua anu jabasin baru ada 10 gram tenang 20 belia ke mana kunillah ilaha illa no ya aran dengan berjengahan aran mu merasa mu anak ketemu edak kelambing tak munyarak bel oh gamak dinde bahasa anti semendak gamak nggih nggih abah nggih mami munyarak beliau lumba mbe lumbar lalun lumbar ojok gedeng daripada bendahara raja bendahara kerajaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Tiang ni ke makam-makam serius. Pinjun bingkai. Ini bendahara ni ke kembing. Datu datang. Datu rauh. La ilaha illallah. Muktumben. Edak iping kuibia. Mukembing minapi ke arah agama datu. Ha pelungguh melumbar so kema bebasa pelungguh manikang tiang muak pelai mimit tujuk pelinggi. La ilaha illallah luar biasa. Mu iya ampun na piaran ni ke iya ampun na anu no hajat ke bahasa napi hajat pelinggi hima datu
baung ka bait gajing ka bulan lemak gamak bendahara bahasa la ilaha illallah. Ya berumbi kata dah anda tu pelunggu mak bait seteparang gaji berjulu mun bercerita bijem tu balik ya nangis gara-gara mesak masak dan kelambin halangik lalu. Sementara prajurit-prajurit menuju ke solah-solah kelambin anak kan Perdana Menteri Panakawan ke solah-solah memang sunat hukum maaf bapa-bapa, ibu-ibu lamun hari raya ni ke adin baru jadi kelambin dakak saya murak-murak okay? Pokok saya baru-baru dakak nemper-nemperan tak meliwah pokok habar baru now habara amniki ni yo kelambi telekom halai doa arah telekom dengan nina no start sekali setahun sogol. Nah ini dek sebuni-buni ni ibu mu aku no baik ya arah telekom sekali setahun kembe tahun lemari doang tahun tadi kata kawih bilang jelu jeruan taing kelekit nampal. La ilaha illallah luar biasa. Nah, mu oh mentu jari datu omgi mun terjawab pisi bendahara maaf datu. La mani'a tidak ada halangan pelungguh ya baik daripada gajin pelungguh bulan depan. Walakin bisyarat wa akan tetapi ya rasake syarat agama datu nunasang napi syarat antadman antabqa umruka ila syahril qadim litamal bil ajri allati akhadta musabbaqa basih. Eh, gamak raja edak ya larang pelungguh miak bait saran gaji pelungguh berjulu lagu arah sekek syarat gamak datu napi syarat ni ke bendahara adim sajamin tiang pelungguh masih umur sampai bulan depan jamin tiang adin umur pelungguh masih sampai bulan depan adin mau begawian karena wam mau wam bait gaji berjulu la ilaha illallah mumbi tamadait bendahara hamano katagas datu raja pemimpin umat Islam bani tegak sila bait cataparan aran gaji pelungguh melagu syarat adem sa jamin tiang masih irup pelungguh sampai bulan depan umangkin jari bendahari mohon maaf neke nyinggung-nyinggung neke sekadar ngelewas doang neke kasih pimpinan daunin tujuluk atau sejenisnya aliwat doang di luar kerau meremuni ketebal amplop muna diang eh? Kembe lamun ande menutup pecat lemak bulan muri la ilaha illallah din wah ngindeng-ngindeng ustaz mu sekadar liwat doang mu ngejit sekecot doang la ilaha illallah mu meni kata belamplop banget tatungang bareh jo kantor na la ilaha illallah munde meno model kembe ante pecat atau pengkah terus lemari. No ruang keadaan muniki je bendaharu kerajaan tegak boleh pelungguh mengambil lagu jamin umur pelungguh adin habau bulan depan mun mundur tayi belian enak ku mundur mutulah burungan bait gaji bejung mutanti isi bija ni kegedeng datang-datang mada aminta ya abana tunah gama abah napi ruan hasil napi ruan mau pulih gama abah langsung kumpulang bija ya auladi gama anak intasbir fi hadis saah apabila mia sabar ele waktu niki gama anak
wa nadhul jami'an al-jannata lagu lemak yad barang dalam kubur dalam akhirat tamu surga gama anak ande masabah dinarak sik beliam kelambi gama anak wa illa lagu ande mandik pada sabar abukum finnar bapa neraka yang lain nabi basen bijun wal nasbir ya abana basena kami memilih untuk bersabar tiga mak mami sila bayi pokok ke barang tamu surga kancil pelinggi mbi tetap daid datu apa nama ten nangkut mbi tamat daid bendahara marani ke model mangkin daid mbi tetap daid bija jari sesanggup marani ke model mangkin. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nggih, sekadar nika atur tiang lebih kurangnya mohon maaf. Mungkin ara atur tiang sakeliru, sasalak, sak menyinggung pelunggu sami. Kita semua mudah-mudahan dicang keberkatan. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.